Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan kasih tahu bagaimana cara memperbaiki shifter yang tiba-tiba nggak mau shifting atau tidak mau pindah gigi. Yang perlu dipersiapkan adalah WD-40 dan obeng. Selanjutnya, langsung kita buka aja tutupnya shifter, putar ke kiri, lawanan arah jarum jam, sampai dia benar-benar terbuka. Sabar ya, ini soalnya kameranya pegang satu tangan pakai tangan kiri, jadi agak ribet. Yang penting kalian semua bisa tahu. Buka, biasanya gampang nih bukanya. Kenapa jadi susah gini? Bentar. Ayo. Aduh, susah lagi. Ada yang nyangkut, guys. Oke, berhasil. Setelah dibuka, kita siapkan WD-40-nya. Ya, lihat nih WD-40-nya. Semprotkan ke seluruh bagian yang ada di dalam sister. Semprot aja, semprot. Semprot di kucing semuanya. Set. Mulai disemprot. Oke. Selesai. Kita diamkan beberapa saat. Sudah dijamin ya. Nah, sekarang kita coba. Mantap kan? Shifting dengan mulus. Oke, mantap. Udah guys, sudah selesai guys. Tinggal kalian bersepeda deh. Bentar. Ya, semoga bermanfaat videonya. Ini